Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Jadi mereka ini diumpamakan Allah amwat ghairu ahya, mati dan tidak hidup. Ketika disebutkan mati, mereka hidup pada hakikatnya orang-orang kafir ini. Yang mati apanya? Hatinya mati. Itu banyak ayat-ayat menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Dan Allah umpamakan mereka seperti dikubur sampai Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang di kubur. Maksudnya apa? Engkau enggak bisa memberikan pendengaran, memberikan peringatan kepada siapa? Orang yang sudah mati hatinya. Mereka sama dengan orang yang dikubur. Kemudian ikhwan fiddin jazakumullah, bahwa ciri orang munafik itu tidak mencegah kemungkaran. Makanya hukumannya kalau kita tidak mencegah kemungkaran, ini kena penyakit nifak kita, kemunafikan. Allah mengisahkan tentang orang munafik, antum lihat dalam surah At-Taubah ayat 67-68. Di sini di buku ini halaman 95. Allah berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna al ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallahu fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa'adallahu al munafiqina wal munafiqatu wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum la'nahu wa la'nahumullah wa lahum adhabun muqim. Orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya. Itu mereka pelit, kikir, kedekut. Ya, orang-orang munafik. Makanya orang-orang yang bakhil, pelit, itu hampir sama dengan orang-orang munafik. Mereka terkena ciri munafik. Bab gak akan bertemu dalam hati seorang mukmin antara iman dengan kekikiran, kebakhilan, gak akan bertemu dalam hati seorang mukmin. Jadi mereka, orang-orang munafik itu kikir, pelit. Mereka lupa kepada Allah dan Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang fasik. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir, yaitu dengan neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Cukuplah neraka bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal.